بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح <applause> لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani din, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk bersama-sama ya, ta'lim saling mengingatkan saling nasihat menasihati dari kitab Allah Subhanahu wa taala demikian pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nasihat menasihati ini adalah ciri pokok orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya zikir dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini dibangun di atas nasihat. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengingatkan <coughs> kepada diri saya pribadi dan kepada kawan-kawan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya tentang pintu-pintu kebaikan Demikian pula pintu-pintu kejelekan orang-orang yeah. yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, <coughs> senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, mereka adalah orang yang segala aktivitasnya adalah pintu-pintu kebaikan, yeah. segala aktivitasnya segala yang dia lakukan di dalam kehidupannya adalah kebaikan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ya. Sebab Nabi SAW alaihi wa wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusannya adalah kebaikan. Ya, segala aktivitasnya adalah kebaikan. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Dan tidak ada yang seperti itu, kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Ya Nabi sebutkan, إِنْ أَصَوَبَتْهُ سَرَّوْا شَكَرُ فَكَانَ خَيْرُ اللَّهِ ya. Kalau dia diuji, mendapatkan ujian, ditimpa oleh musibah, saya ulang, إِنْ أَصَوَبَتْهُ سَرَّوْا شَكَرُ kalau dia mendapatkan hal yang membahagiakan <coughs> hal yang menyenangkan dia bersyukur ya dia bersyukur fakana maka itu adalah kebaikan baginya ya sebab kesyukuran adalah ibadah yang sangat besar ya Allah katakan dalam Al-Qur'an bi'adzabikum insyakartum wa amantum ya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, orang-orang yang beriman bersyukur. Wa dharra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ya. Hal yang tidak baik baginya, dia bersabar ya bersabar maka dengan kesabaran ini menjadi kebaikan baginya iya jadi dalam keadaan susah ataupun senang ya dalam keadaan susah ataupun senang orang-orang beriman itu senantiasa berada di atas kebaikan ya. itu yang perlu dipahami iya cuman apa namanya di Pertemuan kita kali ini saya akan menyebutkan ya sebuah hadis yang lebih jelas ya anjuran Nabi SAW alaihi wasallam untuk kita menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup penutup dari pintu-pintu kejelekan. Ya. Dirawatkan oleh Imam Ibnu Majah Demikian pula Ibnu Abi Asim. Dan selainnya <coughs> dari sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ya hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Ya. Nabi SAW alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna minan nasi nasan sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang mafati halil khairi magali ada orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan wa inna minan nasi mafati halishar magali khair dan di antara manusia ada orang-orang yang membuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala Kata Nabi SAW, maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan untuknya sebagai pembuka-pembuka pintu kebaikan. Nabi sebutkan keberuntungan. Ya, bagi orang-orang yang dengan kedua tangannya membuka pintu-pintu kebaikan. Wa ja'alallahu ala Dan kecelakaanlah, kerugianlah, kesengsaraan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pembuka-pembuka pintu kejelekan melalui kedua tangannya. Ya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang mulia ini ya, hadis yang agung ini ya, memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Ya, di antara pelajaran yang berharga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua kelompok, ya kan? Manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembuka-pembuka pintu kebaikan. Ya, yeah. dan kelompok yang kedua ada yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kejelekan. Ya, yeah. kemudian Nabi terangkan beruntung orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan sungguh celaka orang-orang yang menjadi sebab kejelekan-kejelekan itu menjadi terbuka. Ya. Yeah. Ikhwani fiddin rahimani Ya di dalam hadis ini ya ada penyebutan kata miftah. Ya, miftah itu ya dalam bahasa Indonesia artinya kunci ya, kunci. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya definisi dari kunci ya alat yang dipakai untuk membuka. Ya. Ya, alat yang dipakai untuk membuka dan kunci di dalam bahasa Arab itu mencakup dua hal, baik itu secara maknawi atau secara hissi. Tahu secara maknawi ya? Kalau secara hissi artinya sesuatu yang kita rasakan. Ya seperti kita memegang kunci untuk pintu ini. Itu namanya apa? Sesuatu yang dirasakan. Ada kunci yang sifatnya maknawi, ada kunci yang sifatnya maknawi. Seperti apa? Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan, "Miftahu salati at-tuhur." Kunci salat adalah apa? Suci. Ini kan secara apa? Disebutkan kunci, tapi secara apa? Secara maknawi. Ya, disebutkan kunci tapi secara maknawi. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang agung ini menyebutkan, ya di antara manusia ada yang membuka, ya pembuka kunci-kunci kebaikan, ya dan dalam hadis ju ini juga dalam hadis ini, ya yang sudah belajar bahasa Arab ya. Miftah, mafatih di sini datang dalam bentuk jamak. Apa artinya jamak? Ya, yeah. jamak itu artinya banyak. Ya, yeah. artinya banyak. Demikian pula Nabi SAW sebutkan, kunci-kunci kejelekan datang dalam bentuk jamak. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya kunci-kunci kebaikan itu. Ya, sangatlah banyak, sebagaimana halnya kunci dari kunci-kunci kejelekan. Itu juga banyak, ya. Itu banyak, ya. Dan ingat, kata para ulama, wa kullu matlubin lil insani Ja'alallahu lahu miftahan yuftahu lahu segala sesuatu yang dicari oleh manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya kunci untuk membukanya. Ya, jadi tergantung kembali kepada si manusia ini, si hamba. Ya. Kalau dia mencari sesuatu ya. Mencari kebaikan, ladang-ladang pahala maka Allah akan bukakan baginya kebaikan. Sebaliknya kalau manusia mencari dari jalan-jalan kejelekan Ya Maka Allah juga akan bukakan Allah akan bukakan Ya din Rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Hendaknya bagi setiap hamba Ya setiap dari kita itu semangat dari mengenal, mempelajari yang mana yang baik dan juga mengenal dan mempelajari yang mana yang jelek. Ya, karena kalau hanya mengenal kunci-kunci kebaikan, tidak mengetahui dari kunci-kunci kejelekan, ini yang berbahaya. Ya, jadi seorang hamba itu dia diperintah untuk mempelajari Pintu-pintu kebaikan dan juga mengenal dari kunci atau pintu-pintu kejelekan. Ya, karena siapa yang tidak mengetahui, tidak mengenal dari kejelekan, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Kata seorang penyair: tu sharro lali walakin li katanya saya mengetahui kejelekan saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut akan tetapi untuk berhati-hati darinya ya untuk berhati-hati darinya dan menjauhinya Siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan maka dia akan terjatuh di dalamnya ya. Oleh karena itu, Nabi SAW alaihi wasallam diutus kepada umat ini basyiran wa Sebagai sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Digandengkan antara dua hal. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ya yang agung Ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma kata beliau, "Kana an yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Makhafata ayudrikani. Ya. Kata beliau radhiyallahu an adalah manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. iya. -kebaikan. Ada yang datang kepada Nabi SAW, ada yang mengatakan, Ya Rasulullah, menajah apa jalan keselamatan. Di antara sahabat, ada yang mendatangi Nabi SAW bertanya, Ya, ayu amalin yudukhilunil wa yuba'iduni Amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini kan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebaikan-kebaikan. Jadi kata Hudzaifah, saya bertanya, manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Adapun saya kata beliau, saya bertanya kepada Nabi sallallahu tentang kejelekan-kejelekan. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Saya khawatir kejelekan ini ya, saya terjatuh di dalamnya. Ya, saya khawatir kejelekan ini menimpaku. Ya, maka kita harus mengetahui dua hal ya mengetahui dua hal antara kebaikan dan kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Dimaklumi bersama ya bahwasanya di antara pintu-pintu kebaikan yang besar ya di antara pintu kebaikan yang besar yang kita maklumi bersama keutamaan dan fadilahnya adalah menyebarkan ilmu agama ya menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia berdakwah di jalan Allah subhanahu Wa Ta'ala ini diantara apa pintu-pintu kebaikan yang sangat besar Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa ikut andil dalam kebaikan ini Ya, maka segera jemput dia. Ya, karena tidak semua orang diberi. Ya. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi menyebarkan ilmu yang bermanfaat di tengah manusia, di tengah kejahilan, banyaknya fitnah yang terjadi itu sangat sedikit ya bagaimana cara menyebarkan kebaikan ya kita tahu ya bersama dengan menegakkan muhadoro membuka taklim pelajaran-pelajaran ya dan ingat ini bukan tugas seorang dai ya. Membuka pintu-pintu kebaikan itu bukan tugasnya dai saja bukan tugasnya seorang ustad ya tapi ini pintu kebaikan semua orang bisa bersyarikat di dalamnya ya ada orang mungkin dia belum bisa untuk berdakwah secara penyampaian tapi dari sisi materi ya dari sisi harta mungkin dia punya kemampuan itu juga dakwah namanya ya menyebar kebaikan. Sebagaimana kita akan sebutkan dalilnya ya, hadis. Ya. Sebaliknya, ya. Ada orang bisa berdakwah, bisa menyampaikan al-haq, tapi mungkin dari sisi materi dia tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya. Maha adil. Dan menyebarkan kebaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya adalah hal yang dimaklumi nas-nas dalil yang menerangkan akan hal tersebut di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah faqala innani minal muslimin ya kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan amalan soleh. amalan kebaikan. Ya. Di sini pertanyaan ya. Siapa yang lebih baik? Ya, ini pertanyaan tapi sifatnya penetapan. Ya. Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Bagaimana bentuknya? Disebutkan oleh Imamul Mufassirin atau Imamul Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir as sidi Da'a ila Allah berdakwah di jalan Allah bita'limil jahilin. Mengajarkan orang-orang yang tidak tahu. Iya. Yeah. Mengingatkan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang berpaling ya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ya sesuai dengan kemampuan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ya ajaklah kepada jalan robmu dengan hikmah ya wal hasanah dan dengan nasihat yang baik, nasihat yang indah. Kalau ada yang menentang, Allah katakan wajadilhum billati ahsan. Jidal, debat mereka dengan cara yang yang baik. Ini keutamaan orang-orang yang mengajak atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, ini sekedar menunjukkan. Kata para ulama, ya, orang yang menunjukkan saja orang, di sana ada taklim misalnya, di sana ada kajian, kemudian orang itu datang, taklim. Dia mendapatkan manfaat, dia mendapatkan ilmu. Ya, sekedar itu saja masuk dalam hadis ini. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang membuat apa namanya taklim menjadi penyebab orang bisa belajar menyediakan tempat dan seterusnya ini tentunya apa pahalanya lebih besar daripada orang yang menunjuki tersebut ya dan dalam hadis riwayat yang lain Nabi saw bersabda mandaa ilahudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yang kusudali kami ujurihim syai'a siapa saja yang menunjuki kepada petunjuk maka baginya pa pahala seperti orang-orang yang mengikutinya la yang kusumin ujurihim syai'a tanpa mengurangi pahala orang tersebut ini hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim juga dan juga telah syah dari Nabi SAW beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu la bika wahida khairul laka min ya seandainya Allah subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau maka itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Nabi wasallam katakan, itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Ini perumpamaannya. ya. ya harta yang termahal di waktu itu adalah onta merah. Iya. Kendaraan yang termahal adalah onta merah. Jadi siapa yang apa namanya dengan sebab dia Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang itu, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal. Iya. ini kalau kita renungi hadis-hadis yang seperti ini ya kita cermati hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang belajar kemudian menebarkan ilmu di tengah manusia ya mungkin tidak ada yang loyo ya mungkin tidak ada orang-orang yang bermalas-malasan di dalam belajar kenapa besar keutamaannya ya tapi keadaan nikmat ini terkadang nikmat ini nanti kita rasakan betul-betul kita rasakan tatkala hilang. Ya, tatkala hilang. Makanya kalau ada kesempatan ya, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita untuk menyebarkan ilmu menjadi sebab orang mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut maka bersegera ya, jemput dia. Ya, sebab ini adalah sebuah keutamaan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait tentang ilmu. Tapi ingat, ya, orang-orang yang menyebar kebaikan itu yang paling wajib pertama kali adalah dia memperbaiki dirinya dulu. Ya, jangan gemar ya, pandai bicara, tapi dirinya sendiri lupa. Ada istilah itu. Jangan kayak lilin. Ya, lihat lilin. Bagus dalam menyinari orang lain. Tapi dia sendiri apa? Habis. Ya, dia sendiri habis. Maka seorang yang belajar seorang penuntut ilmu dia wajib untuk memperbaiki dirinya sebelum orang lain ya sebelum orang lain dimulai dari diri dulu ada ilmu yang kita ketahui ada ilmu yang kita catat ya kita amalkan untuk diri kita dulu sebelum orang lain ya ya ayuhar rajulu al muallimu gairahu wahai orang-orang yang pandai mengajari orang lain halali nafsi kakanadat taalimu tidakkah pengajaran itu untuk dirimu sendiri Ibda Nafsika, Mulailah Mulaila dari dirimu. Mulailah dari dirimu. Fanhaha an gwayiha fa'idhan tahat fa'anta hakimu. Ini kata seorang penyair ya. Bagus. Ya. Kata penyair ini apa? Ya ayuhar rajulu al muallimu Wahai kamu yang pandai mengajari orang lain. Ya. Tidakkah pengajaran itu untuk dirimu dulu sebelum orang lain. Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu. Ya, mulailah dari dirimu. Larang dirimu dari kesewenang-wenangan itu. Ya. Fa tahat hakimu. Kalau kamu sudah berhenti, barulah kamu bijaksana mengajari orang lain ya maka seorang penuntut ilmu seorang yang belajar dia mengamalkan ilmunya ittaqullah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sirri wal alaniyah secara sendirian ataupun dihadiri oleh orang banyak ya ya bertakwa di segala keadaan ya yeah. jangan kita ketika dihadiri oleh orang banyak ya yeah, kita bertakwa ya yeah. tapi ketika bersendirian ya yeah. ada godaan ya yeah. ajakan untuk berbuat maksiat naudzubillah ya yeah. wa idza khalau tabiri batin fi dzulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyani fakullaha fastahi min nadharil ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa w la yarani kata seorang penyair apabila kamu bersendirian ya dalam keadaan ragu di tengah kegelapan malam dalam keadaan bersendirian berada di tengah kegelapan fastahi ya wan nafsud da'iyatun ilal isyani kalau seperti itu keadaanmu, kemudian jiwamu mengajak kepada kejelekan. Ya. Kan jiwa seperti itu, ya. Inna nafsala bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak diri ini untuk berbuat kejelekan. Ya. Kalau kau berada dalam keadaan bersendirian di kegelapan malam, sementara jiwamu mengajak untuk berbuat dosa dan maksiat, pastahi min ilahi malulah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dan katakan kepada jiwamu itu, "Innal ladzi khalaqadh-dhulama Sesungguhnya yang menciptakan kegelapan telah melihatku, telah memperhatikanku. Ya. Yeah. Maka ini adalah sebuah ucapan yang sangat indah, ya. Yeah. Sebagai pelajaran untuk kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian ataupun dihadiri oleh orang-orang yang banyak. Ikhwani rahimani warahimakumullah. Ya, jadi di antara pintu-pintu kebaikan yang terbesar adalah menyebarkan ilmu. Dan ingat, saya sudah ulangi tadi, menyebarkan ilmu bukan hanya tugasnya orang-orang yang belajar, orang apa namanya bukan tugasnya para ustadz saja enggak semua dari kita ya ada faedah yang kita bagi yang kita share walaupun sedikit manusia bisa mengambil manfaat dari yang sedikit itu itu pahalanya sangat besar pahalanya sangat besar ya. sama juga orang-orang yang misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dari kelebihan harta misalnya Ya. Dia mampu berdakwah dengan harta yang dia miliki. Ya. Dan itu ada kisahnya ya di zaman Nabi S.A.W alaihi wasallam. Ya. Para sahabat yang miskin. Ya, pernah datang kepada Nabi S.A.W alaihi wasallam. Mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya. Orang-orang kaya dat, apa namanya datang dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat. Berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Iya, tapi kelebihannya apa? Ya nabi amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Iya, iri kepada sahabat yang memiliki kelebihan dari harta. Apakah ini hasad? Nah Ini hasad? Bukan. Ya, ini yang disebutkan para ulama bukan hasad ya, tapi gipto namanya. Ya hasad itu memandang orang dengan pandangan yang jelek, kemudian ingin hilang nikmat dari orang tersebut. Ya. Kalau sekedar ingin seperti itu, ya tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain itu namanya gipoh itu tidak tercelah sebagaimana dalam hadis ini ya sahabat mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya ya Nabi katakan bukankah tasbih itu adalah sedekah bukankah takbir itu adalah sedekah Bukankah ini ini? Nabi Sallam ajarkan, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tentang itu. Ah ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan, ya. Orang-orang kaya dari kalangan para sahabat tahu juga kalau itu adalah sedekah. Mereka juga mengamalkannya. Ya, maka orang-orang yang fakir ini, orang-orang yang miskin ini, kembali lagi kepada Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, apa dia bilang? Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima faalna fa Ya, orang-orang kaya dari saudara kami juga mendengar apa yang engkau sampaikan. Maka mereka juga mengamalkan seperti yang saya amalkan, seperti yang kami amalkan. Apa kata Nabi SAW? Apa jawabannya? Ya, Nabi tidak bilang, ya kalau begitu kau harus kaya juga begini begini. Tidak. Nabi katakan, dari kafatul Allah yutihi Itulah keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Artinya apa? Tidak semua orang diberikan karunia seperti itu. Ya. Ini juga dalam hadis itu ada isyarat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, Nabi SAW tidak menyakiti. Ya, kenapa kamu tidak harus bekerja juga supaya kaya begini-begini? Cukup Nabi SAW mengatakan, yasha. Itulah keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kembali lagi, iya, berdakwah, menyebar kebaikan itu bukan hanya tugas satu orang. Ya. Bukan tugasnya para ustadz, para kiai ndak. Semua dari kita ya punya tanggung jawab. Tinggal dilihat di mana sisi kemampuan kita di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, di antara pintu kebaikan juga yang terbesar ya bahkan ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai pintu-pintu surga apa itu dia adalah kalimatul tauhid kalimatul ikhlas ya ini adalah apa pintu-pintu kebaikan yang terbesar bahkan ini adalah kunci surga ya kunci surga itulah kalimat syahadat La ilaha illallah. Ya makanya diriwayatkan miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Kunci dari surga adalah syahadat la ilaha illallah. Maka surga itu tidak akan bisa dibuka kecuali orang-orang yang betul-betul mentahqiq merealisasikan dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga tidak akan bisa dibuka kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Ya, makanya ya ada kisah ya, kisahnya Suatu hari pernah Wahab ibnu Munabbi didatangi oleh seseorang. Orang ini berkata kepada beliau, "Wahai Imam, bukankah "La ilaha illallah" adalah kuncinya surga? Yang bertanya ini, "Bukankah "La ilaha illallah" adalah kunci kuncinya surga?" Maunya orang ini, kalau sudah ucapkan "La ilaha illallah", ya sudah masuk surga. Ya, walaupun mungkin melakukan hal-hal yang dilanggar ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sudah ucapkan la ilaha illallah. Maunya seperti itu orang ini. Maka imam yang mulia ini Wahab Ibnu Munabbi mengatakan, "Ma mim miftahin illa asnan." Tak ada satupun kunci kecuali pasti memiliki gigi-gigi. Ada gigi-giginya. Artinya apa? Biar kau bawa kunci, tapi kalau tidak cocok dengan giginya, tetap tidak akan apa? Tidak akan bisa terbuka. Iya. Ya, maka gigi-gigi itu diibaratkan diibaratkan oleh para ulama bagaikan itulah syarat dari la ilaha illallah. Itulah syarat dari la ilaha illallah. Iya. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah itu apa namanya? di antara pintu-pintu kebaikan yang besar ya mempelajari tauhid ya mengenal Allah Subhanahu wa taala demikian pula di antara pintu-pintu kebaikan adalah al-amru bil ma'rufi wan Nahyu anil munkar iya memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang munkar dan banyak sekali dari pintu-pintu kebaikan. Makanya Nabi Sallam katakan apa? Jadilah sebagai pembuka pembuka pintu kebaikan. Kebaikan sangatlah banyak. Demikian pula sebaliknya. Ya, pintu-pintu kejelekan nah sangatlah banyak. Ya, dan ingat kalau kita sudah membuka pintu-pintu kebaikan, itu keharusannya kita menutup apa pintu-pintu kejelekan ya seperti itu keharusannya kalau kita menjadi sebab orang mendapatkan kebaikan berarti kebalikannya kita sudah menutup celah supaya orang itu tidak jatuh dalam kejelekan-kejelekan iya -kejelekan. sama ketika orang sudah mentahki sudah mempelajari tauhid ya mantap tauhidnya kepada Allah subhanahu wa taala iya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mencari ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menutup pintu-pintu kejelekan dari apa? kesyirikan ya keberpalingan dari perintah Allah Subhanahu wa taala mendustakan dari para rasul dan seterusnya ya itu sudah menjadi keharusan. Dan ingat kejelekan yang terbesar ya adalah kekufuran dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan dalam ayat Al-Qur'an ya di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha La tuftahu lahum sama wa la yadkhulunal jannata hatta sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami mereka bersombong datang kebenaran tidak terima mengingkari orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala dia bersombong la tufattahu lahum abwaabus sama tidak akan dibukakan pintu-pintu langit wala yadkhulunal jannata yalijal jamalu fi sammil dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum kira-kira ini perumpamaan kira-kira onta itu bisa masuk ke lubang jarum bisa masuk tidak mungkin Artinya apa? Mustahil. Sangat mustahil. Sangat tidak mungkin orang-orang yang mendustakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala berpaling dari petunjuk itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ya dari umat-umat terdahulu. Ya. Ya. Iblis laknatullah alaihi dikeluarkan dari surga karena melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diperintah untuk bersujud kepada Adam, tapi dia enggak. Apa yang menghalangi engkau? Kenapa tidak mau bersujud? Terhadap apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, katanya, "Anak min. saya lebih baik dari dia." Kolak min nar wa min Ya. Engkau cipta saya dari api, sementara Adam cipta dari tanah. ini alasannya. Padahal alasan itu saja tidak tepat. Ya. Alasan itu tidak tepat. Yang mana lebih baik, api atau tanah? Ya. Ketika ada biji jagung misalnya dilempar ke api, tumbuh atau tidak? ketika dilempar ke tanah. Iya Maka itu alasan, ya. Berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaumnya Nabi Nuh. Ya. Pala qad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan yang sangat jelas malau min Maka orang-orang kafir dari pembesarnya, dari kaumnya Nabi Nuh berkata, Mana roka illa basyarun mislana. Kami tidak melihat engkau kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Ini apa? Berpaling dari petunjuk. Yeah. mengingkari Wama naraka illa hum illa hum dan saya melihat kami melihat orang-orang yang mengikuti engkau hanyalah orang-orang kampung orang-orang yang tinggal di pedalaman coba lihat kesombongan Bahkan kami tidak melihat dari kamu satupun keutamaan balnadunukum kadibin tidak sampai di situ bahkan kaumnya berkata kami yakin kamu itu adalah pendusta iya maka keber apa namanya keberpalingan dari petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah apa namanya sebuah hal yang menjadi kejelekan kejelekan Ya. Maka apa namanya? Hadis ini adalah renungan untuk kita semua. Ya. Nabi SAW alaihi wasallam katakan, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Di antaranya juga ada manusia yang menjadi pembuka-pembuka pintu kejelekan. Maka beruntunglah Orang yang dijadikan dengan sebab kedua tangannya dia menjadi pembuka pintu kebaikan dan sungguh celaka orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka-pembuka pintu kejelekan. Ya. Ini hadis bagus dihafal ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mungkin ini sedikit sebagai wejangan dan nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang ikut andil, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, dan kita berlindung kepada orang-orang yang dari orang-orang yang menjadi sebab kejelekan-kejelekan itu terbuka. Ya, innahu waliyadzalika walqadiru alaih Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilaihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.